Jadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznillah wa sirajan munira ahmaduhu subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Adada ma fi 'indillah salatan da'imatan bi dawami mulkillah. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mutaqabbin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sahibatul Majelis Pimpinan Majelis Taklim, ya betul ya, PAUD Kenanga 03 Kakanda Almukarromah Ustazah Hajah Nani beserta kedua orang tua Bapak Haji Hasan dan Ibu Hajah Suhartini,
Suryati. Kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua beliau Allah berkahi usia dalam sehat, dalam taat, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Hasanti yang sedang menjalani penyembuhan pasca operasi, mau operasi ya? Mau operasi, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Allah angkat segala penyakitnya. Allah jadikan penyakit sebagai penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ustazat yang menghiasi majelis mulia, wabil khusus kakanda saya Al-Mukarramah Ustazah Hajah Qotrunnada Syafi'i yang beliau juga dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kembali kesehatannya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Ini gak ada contekannya. Nama-nama ustazah yang saya sebutin di mana dia nih? Gak ada dah. Semuanya kayaknya ustazah dah ya. Tim Hadroh dari Ciganjur Ar-Rahman, Ar-Rahmah, kemudian juga Master of Ceremony kita, apaan tuh Bu ya, MC kita Kak Fah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, saya gak sebutkan namanya, namun tidak mengurangi mahabbah. Mudah-mudahan jamaah makmumah, kumpulnya kita kumpul yang dirahmati oleh Allah, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Pisahnya kita ketinggalan dosa kita di sini, pulang enggak bawa dosa sama sekali. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini menjadi calon penghuni surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah kenyang, kita udah kenyang, ibarat kita makan nasi tadi udah kenyang, lauknya ada. Appetizer-nya ada. Apaan tuh? Makanan pembuka ada, main course-nya ada, isinya ada, kemudian juga dessert-nya ada, penutupnya ada. Kita bawa pulang, kita kantongin, jangan ketinggalan di jalan. Tadi tiga ada Ustaz dan ada bilang, apaan? Husnuzon. Yang kedua Husnuzon. Yang ketiga Husnul Khatimah. Mudah-mudahan tadi doa kita sudah dibacakan. Allahummahtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir akhir hayat kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan tema maulid kita pada hari ini, menambah cinta, menambah mahabbah, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi saya lanjutin, Ustazah Nanda bilang kita emang gak bisa ngasih semua orang harta kita. Sebanyak apapun kita punya harta, kita gak bisa bagi se-RT. Tadi sebelum dapat duit kita udah niatin, kalau dapat duit 2 ember misalnya, saya akan kasih 1 RT, 1 keluarga masing-masing 100 ribu. Tadi niatnya, belum dapat duitnya Bu, belum. Ntar pas dapat duitnya Bu, ada aja dah. Makanya kata Nabi, lantas auna sabi amwalikum walakin tas'ahum minkum bisyattil wajhi wa husnul khulqi. Kita enggak bisa ngasih semua orang dengan harta kita. Kita juga enggak bisa nyenengin semua orang. Ridwan nas ghayah la yudrak. Orang kayak kita nih nyari ridhonya manusia sampai kapan kita enggak akan nemu. Kita udah baik kayak apa juga sama tetangga masih salah juga. Ya bener ya Bu ya, ini kan Ustazah Nani bilang izin ya, agak rame-rame, agak berisik-berisik mungkin lagi maulidnya Nabi. Apa kata tetangga? Ya gak apa-apa, silakan. Tapi udahan ya Bu, kalau agak dirapiin. Itu namanya ketinggalan Nabinya di majelis, gak dibawa di hati kita sampai pulang. Makanya kita Nabi bilang, lantas aunasa bi amwalikum. Kita gak bisa nyenengin orang dengan banyaknya harta kita. Kita gak bisa nyenengin orang dengan tingginya jabatan kita. Kita juga gak bisa ngasih kegembiraan kepada keluarga kita dengan apa yang kita milikin di dunia nih. Tapi yang kita bisa bagi semua orang, bisatil wajihi, muka, raut muka yang manis, wa husnul khulqi, dan akhlak yang baik. Emang kita kalau punya akhlak, orang jelek kayak apa jadi cakep? Ya akhlaknya ada ya, kalau sama orang salam, ada kalamnya. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ajabahu miskin ajabatu ijabatan mu'ajjalah. Tadi Ibu baca simpulur kan mulutnya. Itu dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Semua sifat yang cakep ada pada Nabi. Kalau kita mungkin mukanya cakep, hatinya jelek. Mungkin mukanya jelek, hatinya cakep. Karena kalau orang cuma dibalut cantik wajahnya, tampan wajahnya, ada unsur fitnahnya.
Bahkan sekelas Nabi Yusuf pun terkena fitnah karena ketampanannya. Tapi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma tampan, yang membalut ketampanannya adalah akhlaknya dan wibawanya, sehingga nggak akan ada satu orang pun yang termakan fitnah oleh ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sama sahabat, apakah Rasulullah mukanya lonjong kayak pedang? Apakah Rasulullah itu kalau punya muka tuh lancip kasoyf kayak pedang? Itu kalau orang-orang Mesir, orang-orang Suriah itu mukanya panjang-panjang, dagunya panjang-panjang, itu ikutin Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat apa? Ya talaklu wajhuhu talaklu al-qamar lailatul badri. Beruntung bagi orang yang punya muka cabi, bulat. Alhamdulillah, muka kita bulat. Ustazan ada cakep lancip dia, kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ibu-ibu kayaknya mukanya kayak Nabi Muhammad semuanya sallallahu alaihi wasallam. Ya talala wajhuhu, mukanya itu bulat pun kayak bulan purnama, bukan cuma tampan, bukan cuma indah, sempurna keindahannya. Bahkan sampai matahari saat Nabi lewat pada siang hari, sinarnya malu dengan sinarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbabul mahabbah, sebab kita dicintain sama orang ada dua sebabnya kata Imam Ghazali. Sebab kita disukain sama orang dua, jamaliha, karena kita cakep. Kita kan kalau pakai bedak baru kelihatan cakep ya Bu. Ya. Coba kalau ditutup alis jadi buka alisnya. Padahal punya alis semuanya. Coba kalau dihapus bedaknya, muka kita kelihatan jeleknya. Asbabul mahabbah, sebab orang cinta sama orang, tampangnya. Yang kedua adalah ihsaniha, baiknya. Tadi saya bilang ada orang cakep tapi baiknya kurang. Ada orang baik banget tapi wajahnya gak cakep. Tapi Nabi Muhammad SAW, semua sempurnanya kebaikan ada pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita gak pengen ngikut akhlak Nabi, kita ikut akhlak siapa? Rasulullah itu kalau berjalan itu seperti dia lagi cari duit yang jatuh gak nemu-nemu. Kenapa? Saking tawaduknya, saking merunduknya. Kita punya duit dikit udah ngangkat bahu sedikit. Kita baru kemarin dinyalon jadi ketua RT, ibu RT, jadi ibu RT udah ngangkat sedikit badannya. Kita baru gusuran 3 ember udah gak kenal tetangga kita. Ada yang begitu Bu? Banyak ya Bu, tapi bukan orang sini, bukan. Bukan orang sini. Asbabul mahabbah, kenapa cinta kita gak dibalut mutabah? Cinta kita gak dibalut ikut sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ketika semua umatnya, semua nabi-nabi minta sama Allah, Rabbi arini anzur ilaika. Nabi Musa kan minta sama Allah. Nabi Musa dapat julukan Kalimullah, yang bicara sama Allah. Dalam riwayat Nabi Musa itu ada 3500 percakapan kepada Allah. Nabi Musa bilang, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, saya itu kalau ngomong lama-lama sama engkau, ya Allah, kangen pengen jumpa sama engkau. Kita kan kalau nelfon, ditelepon lama-lama kan pengen ketemu ibu ya, nggak pengen cuma telepon doang, ntar aja deh ketemu deh biar enak ngomongnya kan gitu. Sama Nabi Musa juga gitu, ya Allah saya pengen jumpa denganmu. Allah bilang, lantaroni, engkau nggak bisa melihat saya, bukan saya nggak bisa dilihat. Maknanya makomnya, kedudukannya Nabi Musa tidak sempurna untuk bisa melihat Allah. Itu Nabi Musa minta. Nabi Musa 40 hari 40 malam puasa, enggak buka-buka, baru buka di hari ke-40. Ibu kita puasa sebulan aja kapan lebaran ya? Puasanya belum, udah nanya kapan Ramadan, kapan Syawalnya. Ini kalau menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam, 40 hari 40 malam enggak buka-buka puasa. Untuk apa? Untuk tazkiyatun nafas, untuk bersihin hatinya saat jumpa dengan Allah. Allah bilang, lantaroni wandur ilal jabal. Saya enggak bisa dilihat, makanya ngelihat gunung. Saat sinarnya Allah sedikit saja dipancarkan, maka Nabi Musa enggak kuasa melihat cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Ghazali, antara Allah dengan kita hambanya ada 70 ribu penghalang. Ada berapa penghalang Bu?
70.000. Di antaranya penghalang itu terdiri dari cahaya, terdiri dari kegelapan, terdiri dari air. Dan cahaya itu sudah tertampak satu, masih sisa 69.999 lagi jarak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jarak itu terbuka futuh khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita umatnya. Kenapa? Bukan karena hebatnya amal kita, bukan karena banyaknya ibadah kita, bukan karena rajinnya tahajud kita, tapi karena kita mengekor jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syariat Allah kasih mudah. Bukan karena kitanya, karena kita adalah umatnya Nabi besar Muhammad bi akrami rusli kunna akramal umami. Karena Nabi kita mulia, kita jadi ikut mulia. Nabi Musa minta sama Allah, gak bisa ketemu sama Allah. Tetapi Rasulullah yang gak minta. Nah ini bu, kita itu adalah umat dari Nabi yang gak pernah minta papeh, yang gak pernah nagih apa-apa, yang gak pernah nuntut apa-apa. Itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh kalau gak pernah minta, kasihnya biasanya banyakan, ketimbang orang yang minta kasihnya dikitan. Benar ya Bu ya? Karena kita batasin permintaan kita. Tapi Nabi wala minta wala apa, Allah kasih, Allah pertemukan dengan rohnya, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dunia Nabi Muhammad berkata, apa benar tadi yang saya lihat itu adalah Allah? Turun ayat Al-Qur'an, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak dusta wahai Nabi Muhammad, apa yang engkau lihat adalah benar, adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya cahaya berjumpa dengan Allah itu ada pada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat Jibril saat ngantar Nabi jumpa dengan Allah waktu Mi'raj, malaikat Jibril bilang, saya enggak bisa ngantar kamu. Kenapa? Karena saya terdiri dari cahaya, saya terbuat dari cahaya, tapi cahaya milik malaikat bukan bagian dari cahayanya Allah. Tapi engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahayamu bagian dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau ngomongin Nabi banyak Bu ya. Ada salah satu penyair namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu udah dibayar cash, dibayar mahal buat jelek-jelekin Nabi Muhammad. Hasan bin Sabit itu penyair yang khusus emang buat ninggi-ninggiin pejabat, buat ninggi-ninggiin pemimpin. Entah mau zolim, entah mau enggak zolim, emang dibayar buat ninggi-ninggiin dirinya. Lalu dibayar Hasan bin Sabit buat ngejelek-jelekin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyair hebat ini Hasan bin Sabit. Tapi profesional Bu Hasan bin Sabit. Kata Hasan bin Sabit, ntar dulu saya lihat dulu, saya ikutin dulu Nabi Muhammad. Bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya. Diikuti Nabi Muhammad, ini duit udah dipegang 7 miliar. Biar dia enggak nyalok nih. Apa ya Bu ya? Jadi kasih itu udah megang nih Hasan bin Sabit. Dari pemuka-pemuka Quraisy, tugasnya, kerjaannya buat jatohin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita Bu jalan kemana-mana, yamshi bin namimah. Kita kebiasaan kita, jeleknya kita kalau enggak demen ame orang, ngajak-ngajak. Benar ya Bu ya? Yang masalah tadi orang tuanya, keturunannya ikut jadi kesalahan juga. Saudaranya ngikut, anaknya ngikut, jadi kagak demen apa? Nggak demen ngajak-ngajak. Jadi sama-sama ngajakin keluarga kita, na'udzubillah, terpleset ke dalam nerakanya Allah. Ini Hasan bin Sabit nyari-nyari kejelekan Nabi, nggak ketemu. Akhirnya mau nggak mau, dia balikin duit orang-orang Quraisy. Dia bilang, saya nggak nemu satupun aib yang ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam syairnya dikatakan, ajmalu minka lam taro qattu aynin khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Saya itu kalau di Mekah Bu, dulu kan haji Bu, musim haji itu kan semua orang yang cakep-cakep kan masuk ke dalam kota Mekah ya Bu ya. Kayak sekarang kita kalau haji, kalau umroh, ada orang yang mancung banget, ada orang yang putih banget, ada orang yang hitam banget. Semua orang-orang tampan, ganteng, cakep tuh masuk kota Mekah.
tapi ngelihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Thabit bilang, ajmalu minka lam tara qattu ainin, yang lebih ganteng darimu, yang akhlaknya lebih baik darimu enggak pernah saya lihat sekedip mataku. Seolah-olah Nabi Muhammad khuliqta mubarra'ah min kulli aibin, seolah-olah engkau tercipta sebagaimana layaknya kamu minta sama Allah. Artinya, ya Allah, saya pengen hidungnya begini, ya Allah, saya pengen wajahnya begini. Saking sempurnanya wajah Rasulullah dibalut dengan akhlaknya yang baik. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad mungkin gak seberapa banyak harta kita, mungkin gak seberapa tingginya jabatan kita, mungkin gak seberapa suksesnya kita di dunia, tapi kalau udah tambah nama mahabbah, udah tertanam di hati kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang ada di dunia ini akan mudah buat kita jalanin. Apa sebabnya? Sebabnya adalah mahabbah. Cukup enggak bermodal cinta sama Nabi, cukup modal cinta sama Nabi nyelamatin kita di alam barzah. Nyelamatin, Bu. Iya, nanti di alam barzah kan akan ada pertanyaan. Di antaranya tadi Ustaz Nanda udah kasih tahu. Kita baca Raudhatu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Nanti tuh di alam barzah akan ditanya. Pertanyaannya salah satunya adalah ma ilmuka hadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang sosok laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Bukan suami kita yang kadang ngasih kadang kagak. Ya kan, suami kita kan kadang kalau ada duit ngasih, kalau enggak ada mesti dipaksa. Bukan anak laki-laki kita yang kadang nyenengin hati, yang kadang megelin hati. Bukan saudara laki-laki kita yang kadang nolong, kadang enggak nolong. Tapi siapa? Ma'ilmuka hadza rajul, itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bermodalkan mahabbah, cinta sama Nabi, maka dengan cinta bisa berubah. Sama ke kesadaran ada tadi. Bisa berubah menjadi mutabaah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau pengen dicintain sama Allah, cara yang paling cepat adalah ikutin Nabi. Nanti hasilnya kalau udah ikutin Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita tuh kalau dicintai nama Allah kayak ibu cinta sama anak ibu. Kalau anak tuh bandelnya kayak apa, kalau ibu udah cinta, cinta gak sama anak? Sekalipun bandel banget tuh anak, sekalipun megelin banget tuh anak, tapi kalau kita udah cinta sama anak, cinta gak, Bu? Mau anak gimana pun amalannya, mau anak gimana pun tindakannya, tetap ada cinta ridhonya orang tua. Wahakadahu Allah. Kalau kita udah dapat cintanya Allah karena ikut Nabi kita, insya Allah sebanyak apapun dosa kita, lau akhtaktum hatta tablugha khatayakumus sama summa tubtum lataballahu alaikum. Seandainya salah kita banyak, gede, kita salahnya gede apa dikit, Bu? Amal kita banyak apa dikit, Bu? Ada yang bilang banyak, ada yang bilang dikit. Dosa kita banyak, amal kita dikit, umur kita dikit. Pendek kali itu umur Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 aja. Itu kalaupun begitu, tapi kita dapat cintanya Allah, kita ngelakuin kesalahan sampai setingginya langit, lataballahu alaikum, Allah akan ampunin salah kita. Sebabnya ada di hati kita rasa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya akan tutup dengan tingkatan cinta. Saya gak jelasin apa-apa, cuma saya tutup dengan martabat cinta. Martabat cinta yang pertama adalah hababah au sobabah. Cinta baru ngelihat orangnya doang, itu orang senyum mulu ya. Itu yang pertama, pandangan pertama namanya sobabah. Sobabah, bukan Bu Sobah, bukan Pak Sobah. Sobabah. Sobabah. Sobabah namanya. Itu cuma ngelihat sekilas gitu, Bu. Oh iya. Kayak ibu tadi, kalau sajadah kan ibu udah kenal. Itu siapa sih tuh yang pakai baju hitam-hitam? Bukan hubabah, tapi sobabah. Sobabah artinya cintanya baru sekilasan gitu.
Kalau udah sekilasan terus sering ketemu, sering lihat, Allah naikin lagi jadi mahabbah. Mahabbah tuh level yang kedua. Mahabbah yang gimana? Pengen tahu dong dia tuh siapa sih? Itu namanya udah mahabbah. Yang ketiga adalah aishq. Susah ya? Aishq. Kalau Ustaz guru tahsin bisa tersedanya nih aishq. Ain shin qaf. Apa itu aishq? Karena seringnya ketemu, seringnya ngobrol, jadi tambah rindu. Itu tingkatan cinta yang ketiga. Tadi Ustaz Nanda udah bilang, kalau kita kesian itu adalah level cinta paling tinggi. Iya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu tingkatan yang ketiga, udah rindu. Tadi kayaknya baru maulid kemarin kok udah nutup lagi, pengen dong maulid lagi. Biar apa? Biar lebih kenal sama Rasulullah SAW. Itu aishq. Udah gak bisa kelewatan kalau ada dia, pengen peluk, pengen sayang, pengen pandang. Itu kalau udah aishq. Yang tingkatan level tertinggi adalah tatayum. Tatayum. Jadi ada 4 tingkatan cinta kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah sobabah, sekilas. Siapa tuh ya? Gitu doang. Pengen tahu, kepo kalau sekarang. Yang kedua, mahabbah. Dia mana, gimana sih? Dia IG-nya apa sih kalau sekarang gitu ya? Dia Facebook-nya apa sih? Itu sudah mahabbah, pengen cari tahu tentangnya. Yang ketiga, kalau udah pengen tahu jadi aishq. Oh, ternyata dia Masya Allah, orangnya baik banget, akhlaknya baik banget, santun sekali, udah rindu. Tarafat ain, sekedip mata enggak mau jauh dari pandangannya. Yang keempat adalah tatayum. Tatayum ini adalah puncak tertinggi, yaitu penghamba dengan hamba yang sempurna, dengan sujud yang sempurna cuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau tingkatan makhluk sampai aishq aja. Sobabah, mahabbah, tatayum, aishq baru tatayum. Ibu ingat sobabah, mahabbah, aishq. Sampai sini cingkatan kepada makhluk. Yang terakhir adalah tatayum. Mudah-mudahan kita semua sampai tingkatan tatayum kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya adalah dengan mahabbah, dengan cinta, dengan ikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'aini la tanqati' wa murafaqata bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khudi. Kita doakan buat pengkafah Ustazah Hajah Neni, mudah-mudahan berkah majelis tahsin remajanya, mudah-mudahan berkah majelis-majelis yang dibinanya, mudah-mudahan anak didiknya menjadi anak-anak yang dzurriyah, yang salihah, yang alimah, yang hafizah, yang abidat, yang taibat, yang qanitat, yang qurrata ayun. Mudah-mudahan kedua orang tuanya Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allah berkahi usia dalam sehat, Allah berkahi usia dalam taat, Allah kuatkan iman dan Islamnya, Allah jadikan keistiqomahan selalu sampai kita berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini, Allah kabul segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah ringankan yang berat, Allah halalkan yang haram, Allah mudahkan yang sulit. Mudah-mudahan akhir hayat kita semua husnul khatimah. Jatilkan niyah li ajli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha summa astaghfirullah al'afwa minkum, summa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.